Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran sahabat-sahabat, teman-teman, saudara di kolam. Yang terhormat dan yang saya sayangi, Ibu Dita dari Marketing Paru, dan teman-teman Ketaper, teman-teman Street TV, yang semuanya berkenan meringankan langkahnya untuk hadir di acara santai ini ya Bu. Di sini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Greenlay, PT Regina Realty dan Regina Art karena sudah mempercayakan kepada tim The Pet untuk menyelenggarakan steril anjing 100 ekor dan steril kucing 100 ekor secara gratis kepada cat lover dan dog lover. Sekali lagi kami tim The Pet mengucapkan terima kasih kepada Ibu Greenlay, PT Regina Realty dan Regina Art. Semoga semakin jaya, semakin sukses, semakin berkah. Dalam hal ini, sekali lagi saya ingin mengedukasi kepada para cat lover atau dog lover yang saya yakin di sini semuanya pada pro steril ya Bu. Oh pasti. Pro steril garis keras ya Bu. Yo. Tidak akan membiarkan garong atau janda gatel. Ya. Pasti auto mandul. Babat biji. Selain untuk lingkungan kita sendiri, bagaimana kalau kita mengedukasi pada lingkungan sekitar kita Bu, kepada tetangga-tetangga kita, pada orang-orang yang biasa street feeding, ada kalanya orang yang street feeding juga belum tentu dia pro steril Bu. Mungkin di sini ada yang tahu nggak manfaat dari steril itu sendiri? Coba siapa yang tahu manfaat dari steril itu? Coba Ibu. Silakan ke depan. Ayo ke depan, tak masuk peniru. Silakan yang bisa menjawab manfaat dari steril. Ibu Eni, silakan ke depan. Aja itunya mikrofonnya dong, pinjam. Ada nggak? Nggak ada mic lagi ya? Minus. Sama sehat. Maaf itu. Itu biru. Ini nggak ada mic-nya lagi ya? Pertama, satu sehat Bu. Ya. Sehat, mengurangi operasi. Coba ada yang bisa lebih rinci lagi manfaat steril kepada kucing betina deh, lebih di spesifik lagi. Dapat souvenir loh, dapat souvenir yang jawab sini. Manfaat apa di jawab? Udah silakan. Maju. Yang bisa menjawab. Manfaat steril pada kucing betina untuk menghindari penyakit piometra. Sedang itu saya menjadi lebih sehat karena hormonnya lebih terkendali. Betul. Selain itu juga, selain hormon juga bulunya juga bagus dan lembutan. Ya, terus membantu overpopulasi. Karena apa Bu? Kucing betina itu lebih cepat maksudnya berkurang itu kan bisa setahun minimal 3 kali. Betul sekali. Jadi untuk mengurangi populasi. Iya. Untuk steril jantan, jantan manfaatnya apa Bu? Jantan untuk menghindari namanya FL flu. Istilahnya apa, kucing jantan kebanyakan sering terjadi namanya kipis darah. Kipis darah. Jadinya menghindari itu. Kedua, ya pertama biar tidak spraying kucing sembarangan. Ketiga, yang jelas ya istilahnya mengurangi istilahnya namanya lingkungan kan. Kalau kucing jantan kalau birahi itu sangat mengganggu ya, selain sering berantem apa mengendalikan hormon juga yang jelas. Terima kasih Ibu, siapa namanya? Ibu Rati. Terima kasih Ibu Rati, jawabannya hampir betul tapi belum spesifik. Siapa lagi yang bisa untuk menjawab manfaat dari steril betina pada kucing dan steril? Kok nggak nyala? Oke, siapa? Baik Ibu ke depan. Depan Bu. Cih. Depan Bu. Bro, saudara. Bro. Depan Bu. Banyak ya Bu.
yaitu menurunkan resiko kolesterol. Ngontek enggak jelas. Ibu mohon maaf pakai mic dulu biar kedengaran suaranya sama yang lain. Sini biar ibu-ibu lebih tahu manfaat dari steril itu sendiri. Ya? Mic-nya. Jadi bagaimana, Bu? Manfaat steril untuk segi kesehatan untuk yang betina ya, itu menurunkan risiko kiometra. Terus yang kedua mencegah kanker serviks khususnya untuk yang betina. Terus yang ketiganya mencegah penyebaran penyakit tular HIV. Terus sama hormon kucing jadi stabil. Terusnya mencegah penularan COVID kucing, kanker uterus. Yang ke cuma itu yang saya tahu. Yang untuk jantan, Ibu? Kalau yang untuk jantan hampir ada kesamaan ya, Bunda? Iya. Iya. Ya paling intinya biar enggak betina enggak jadi bunting lagi gitu, Bunda. Ya, Bunda, udah ditanya ada lagi yang lain enggak nih yang ada sempurna? Ada lagi yang berani jawab, Mama Nur?